Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Kembali lagi bertemu dengan Miss Lydia dalam pembelajaran tematik. Nah teman-teman, hari ini kalian, kita semua masih akan belajar tema 1, diriku, subtema 4, aku istimewa. Dan kita akan masuk ke pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Nah teman-teman, sekarang siapkan dulu ya bukunya teman-teman, buku tematik tema satunya. Silakan teman-teman siapkan, Miss akan hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah disiapkan teman-teman? Kalau sudah disiapkan, bukunya boleh ditaruh dulu ya. Apa kabar teman-teman? Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Miss harap teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu semangat di setiap harinya. Nah teman-teman, Miss selalu berpesan pada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, baik di rumah maupun ketika teman-teman keluar rumah ya. Tetap perhatikan protokol kesehatan yang harus teman-teman lakukan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan teman-teman juga harus rajin berolahraga. Nah, teman-teman juga harus rajin menjaga dan merawat tubuh teman-teman agar bersih, agar sehat. Sekarang kita akan mulai ke pembelajaran kita. Tapi sebelum mulai, kita akan berdoa dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Silahkan teman-teman simak ya videonya, pasti teman-teman sudah bisa sekarang. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, kita semua sudah membaca doa hari ini. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah berbalik kepada kita, sehingga Allah mau memudahkan dan melancarkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan teman-teman buka bukunya halaman 122, yaitu angkanya angka 1, angka 2, dan angka 2. Jadi 122 dibuka. Nah, pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa siswa kelas 1 sedang bermain di taman. Ada yang bermain memeniti balok, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain perosotan, ada yang bermain di rumah pohon, dan lain-lain. Nah, di situ ada teks bacaan yang seperti biasa akan Miss bacakan dan teman-teman boleh simak bacaan yang akan Miss bacakan. Atau teman-teman juga boleh membaca bersama Miss. Miss bacakan ya teman-teman teksnya. Saat bermain semua riang. Permainan banyak macamnya. Ada yang pandai bermain lompat tali. Ada yang suka meniti balok. Ada juga yang suka berlari. Berbeda kesukaan tidak masalah, kita harus saling menghargai. Jadi teman-teman, dari sekian banyak siswa yang ada di taman, mereka semua bermainnya berbeda-beda ya. Nah, bermainnya berbeda-beda itu tidak masalah. Jangan teman-teman harus temannya lagi main, misalnya lagi main ayunan, teman-teman mau temannya ikut main lompat tali. Jangan ya teman-teman, biarkan dia bermain kesukaannya dia. Pada halaman 123, teman-teman akan bermain mencari huruf.
Huruf-huruf yang harus teman-teman cari itu ada pada lingkaran yang ada di halaman tersebut. Jadi di dalam lingkaran itu ada berbagai huruf. Nah, teman-teman diminta untuk mencari huruf-huruf B, huruf F, huruf H, huruf N, huruf T, huruf P, dan terakhir huruf Z. Jadi totalnya ada 7 huruf yang harus teman-teman cari pada lingkaran-lingkaran di bawah itu yang berisi huruf-huruf. Nah, jika teman-teman sudah ketemu dengan huruf-huruf tersebut, silahkan teman-teman beri warna ya. Beri warna hurufnya, warnanya boleh terserah teman-teman dan warnanya boleh warna kesukaan teman-teman. Boleh diberi warna kuning, hijau, pink, biru, dan lain-lain. Pokoknya teman-teman beri warna dan warnai dengan bagus ya. Pada halaman 124, situ ada gambar Siti dan teman-teman sedang bermain meniti bambu atau meniti balok. Nah, teman-teman biasanya ini saat di sekolah bisa kita mainkan. Tapi sekarang teman-teman di rumah, jadi kita hanya dapat melihat gambarnya dulu ya. Jadi di sini yang sedang melakukan meniti balok yaitu ada teman Siti. Nah, kegiatan ini teman-teman dilakukan untuk menjaga keseimbangan teman-teman. Karena ketika meniti balok, teman-teman tidak ada pegangannya. Jadi tangannya harus ke samping seperti kupu-kupu. Ya, jadi teman-teman tidak ada tempat untuk berpegangan. Nah, di sini dengan kegiatan ini teman-teman dilatih keseimbangannya. Ketika melakukan kegiatan ini teman-teman juga harus hati-hati karena bisa saja jatuh. Jadi harus hati-hati. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ini teman-teman akan diajak mengenal kesukaan anggota keluarganya Benny atau anggota keluarganya teman-teman. Ya, jadi di sini dari gambar bisa kita lihat bahwa Benny suka memainkan gitar. Kakaknya, yang perempuan itu kakaknya suka menyanyi. Ibunya suka membaca buku dan ayahnya suka membaca, tapi membaca koran. Nah, mereka memiliki kesenangan atau kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun mereka satu keluarga, tetapi kesenangannya mereka berbeda-beda. Mereka saling menghargai. Jadi, walaupun kesukaan atau kesenangan mereka berbeda-beda, mereka tidak saling mengejek, tapi mereka tetap menghargai. Pada halaman 126, teman-teman bisa lihat pada gambar di situ ada Siti dan keluarganya sedang makan siang bersama. Mereka sering melakukan aktivitas bersama-sama. Nah, ternyata Siti dan keluarganya memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi, walaupun satu keluarga, makanan kesukaannya tidak semuanya sama, teman-teman. Nah, seperti Siti. Siti ternyata suka ayam goreng, seperti Upin Ipin. Ayah menyukai pepes tahu. Ibu menyukai sayur asam. Siti dan keluarganya memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Kalau teman-teman dengan keluarganya di rumah, sukanya apa? Kalau ayahnya teman-teman, suka makan apa? Ibunya? Nah, kalau teman-teman sendiri, sukanya apa? Pasti berbeda kan? Jadi, walaupun satu keluarga, kita pasti memiliki kesukaan yang juga berbeda. Setiap orang itu istimewa. Walaupun kegiatan yang disukainya berbeda-beda, tapi kita semua istimewa, kita semua memiliki salah satu kegiatan yang kita sukai. Nah, sekarang teman-teman akan diajak menyusun huruf-huruf yang masih acak-acakan ada di halaman 127. Ya, di situ ada huruf-huruf yang masih acak-acakan. Nah, teman-teman akan diminta untuk menyusun huruf-huruf tersebut menjadi sebuah kata. Katanya itu bisa teman-teman lihat pada gambar ya. Seperti contoh, di contoh itu ada kakaknya Benny sedang menyanyi. Berarti kata-kata atau huruf-huruf yang acak-acakan tadi teman-teman susun menjadi kata menyanyi.
ya. Hurufnya ada M, E, N, Y, A, N, Y, I. Ya, jadi disusun hingga membentuk kata menyanyi. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua dan gambar ketiga, di gambarnya di situ ada ayah dan ibu sedang membaca. Nah, teman-teman susun sebuah kata itu menjadi kata benda yang sedang ayah dan ibu pegang. Nah, untuk Edo dan keluarganya ternyata mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama suka memelihara hewan. Nah, di sini di gambar ini kita akan menghitung hewan yang dipelihara oleh Edo. Ya, jadi teman-teman ternyata Edo mempunyai 4 ekor ayam betina. Jadi ada 4 ayam betina yang Edo pelihara. Nah, untuk ayam jantannya juga ada 4. Berarti ada 4 jantan dan 4 betina. Sekarang kita hitung, kita jumlahkan ada berapa total ayam yang Edo pelihara. Caranya, teman-teman lihat pada lingkaran, di lingkaran itu ada angka 4 ya. Nah, lingkaran atas angka 4 itu menunjukkan ayam betina. Nah, di lingkaran yang bawah, lingkaran yang berwarna hijau itu juga ada angka 4. Jadi di atas 4, di bawah 4, di atas betina, di bawah jantan. Nah, terus kita tambah teman-teman. 4 ditambah 4 hasilnya menjadi, coba kalau teman-teman bingung gunakan jari seperti yang kemarin. 4 ditambah 4. Hitung jari teman-teman semuanya ada berapa? Coba kita hitung bersama ya. Ada 1 dimulai dari sini, 1 2 3 4 5 6 7, 8. Berarti jumlah ayam yang Edo pelihara ada 8 ekor ayam. Jadi kita tulis 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, sekarang Miss akan menugaskan teman-teman untuk mengerjakan soal yang ada di halaman 129 dan 130. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, kita menghitung ayam-ayamnya Edo ya teman-teman. Ketika mengerjakan, teman-teman boleh meminta bantuan orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar teman-teman. Nah, sekarang teman-teman silahkan mengerjakan dulu ya. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai belum mengerjakannya? Jika belum selesai, boleh ya diteruskan. Nah, sekarang Miss memberitahu bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga. Alhamdulillah ya teman-teman. Sekarang mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.